Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim rahimakumullah yang rajin membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, aku mau berbagi informasi yang sangat baik sekali, yaitu kalian bisa mendownload software desktop yang datang dari Quranflash.com versi 3 ya. Quranflash versi 3 ini merupakan versi terbaru dari aplikasi Al-Quran digital untuk desktop Windows maupun Mac yang dibuat oleh Quranflash.com. Versi terbaru ini tampilannya sudah sangat baik dan cantik. Kalian bisa menggunakannya, tinggal membuka seperti ini. Ketika mau mencari juz 30, kalian tinggal tekan pada halaman berikut. Misalnya kalian mau mencari surah An-Nas seperti ini ya, tinggal klik. Oke, sudah muncul ya. Subhanallah. Kalau kita mencari surah Al-Kautsar ya ini, bisa tinggal klik. Bisa dengan balik seperti ini atau diklik dari sini. Quran Flash Desktop merupakan Quran digital freeware yang dapat digunakan secara offline. Berbeda dengan versi sebelumnya, untuk versi 3 ini hadir dengan fitur audio, listening, dan reading bacaan. Silakan kalian semuanya bisa mengunduh melalui link yang ada di deskripsi ya guys ya. Tampilannya aplikasi ini cukup user friendly, hadir dengan 3 bahasa, Inggris, Arab, dan Prancis. Pada menu More Mushaf terdapat 17 mushaf. Pada menu Skin terdapat fitur background yang dapat dipilih sesuai base language untuk pilihan bahasa. Menu surat tampil dengan ikon Masjid Nabawi untuk surat Madani dan ikon Ka'bah untuk surah Makkiyah. Juga tersedia fitur pencaharian. Untuk menu Listen, terdapat 20 mukori lebih. Anda juga dapat mendengarkannya untuk pembacaan riwayat kiroat dan juga 5 bahasa dapat membaca per ayat. Jika kursor diarahkan pada ayat lalu diklik, maka akan muncul menu copy, bookmark, listen, translation, dan tafsir. Selain itu juga ada fitur highlight dengan pilihan 5 warna. Pada sudut bawah ada tombol tafsir. Maka akan ketika diklik akan muncul
Jendela dengan menu tafsir. Translation. Transliteration. Translation, ya. Pada menu tafsir terdapat 15 tafsiran, ya. Yang dapat di-download. Nah, gimana? Mudah kan penggunaannya? Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semangat membumikan Al-Quran, ya. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an fi yaumil qiyam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallah. Jangan lupa sebelum kalian tutup, like, comment, and subscribe jika informasi ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Sampai bertemu pada tutorial-tutorial aku selanjutnya. Tulis sesuatu di komentar jika kalian membutuhkan sebuah informasi lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.